yang bertugas di unit channel PPN di Selangor. Piala Malaysia musim lalu. Namun saingan Liga Super musim ini. Richmond Akra, pemain import yang berasal dari Ghana itu, menggunakan kemahiran yang dimiliki oleh pemain kebangsaan Myanmar itu. Syahrul Nazim. Lakukan oleh Syahrul Nazim ke atas Jordan Bintang untuk sepak. Bahar dan juga Mukhairi Ajmal hanya dilancarkan oleh kedua pasukan setakat ini. Hanya hantaran jauh dari sedikit cemas, namun pantas. Juga kapten pasukannya Irfan Zakaria tadi. Oh, cantik kaulan dari si pasukan Kedah Darurahman pada musim 2020 sebelum kuat. Dan mereka akan membuka tirai Liga Super pada bulan Ogos nanti dengan menentang pasukan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Kedua pasukan ini dari 7 pertemuan dengan 3 keputusan seri di antara mereka adalah keupayaan Selangor menyingkirkan KL City. Mencari Zafri, peluang hot, selamat diselamatkan. Bahaya. Dirembat kencang oleh Fakrul Aiman. Jordan Minta ketika ini dibayangi oleh Syahrul Nazim Zulfaka. Oh. Syahrul Nazim. Tu Selangor. Syahrul Nazim. Dia perlu dikawal ketat. Oh, serangan balas Jordan Minta. Bagaimana Jordan Minta? Masih lagi ada peluang untuk pemain itu, namun sudah pun ditutup oleh Syahrul Nazim. Dan ini adalah peluang terbaik untuk Jordan Minta. Namun perhatikan bagaimana ketepatan halangan menjadi pasukan Selangor 2. Oh, bagaimana? Ada tarikan dan penalti melalui hantaran kapten pasukan Ifran. Ada sedikit sentuhan untuk jatuh di sana. Syahrul Nazim dilayangkan kad kuning. Penyamaan. Oh, diselamatkan oleh Sam Somerville. Dia kena 55%. Kelebihan pemain memberikan advantage kepada mereka. Giancarlo. Depan Kamal Azizi. Ditanduk. Jordan Minta. Perangan KL City. Oh, satu situasi mencemaskan. Dan sekali lagi Syahrul Nazim tiba. Satu tandukan clearance Fazli Mazlan yang mengundang untuk KL City dan percubaan yang diselamatkan. Pemain muda. Rembatan kencang namun Sam Somerville. Boys, keputusan muktamad di Kelana Jaya.